Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Siang ini saya kembali memberikan referensi mobil bekas buat teman-teman. Ini mobil kelas MPV ya, big MPV ya, Toyota Innova Venturer ya, Innova Venturer tahun 2017, transmisi Matic diesel ya, transmisi Matic diesel tahun 2017, nopolnya B DKI. Mobil ini sudah ada di Solo sejak pertengahan tahun 2019, jadi bebas dari banjir yang heboh kemarin ya. Mobil ini dijamin tidak bekas banjir, sudah aman, sudah lolos cek tim kami dan saya sendiri ya. Tip varian Innova Reborn yang paling tinggi ya, paling tinggi bener enggak? Q sama Venturer itu mahal yang mana? Tulis kolom komentar teman-teman yang tahu. Saya tidak begitu paham mobil-mobil yang terbaru karena saya jualannya biasanya mobil-mobil lama ya. Saya mau ajak teman-teman cek kondisi mobil ini secara detail, lebih dekat lagi. Kondisinya masih secara keseluruhan sudah saya cek semua, hasilnya utuh ya teman-teman, tidak bekas tabrak laka, cuman ada apa ya namanya, bekas sepet dikit aja di bagian bumper depan ya, bagian bumper depan ya, di sini aja, ini bekas perbaikan dikit aja, lainnya utuh teman-teman ya, bodi utuh semua, ngaleng semua. Kita liatin bagian headlampnya dulu ya. Headlampnya sudah model terbaru seperti ini menipis ini ya. Namanya Innova itu mobil, bisa dikatakan mobil sejuta umat juga, karena mobil ini sudah menjadi idaman banyak orang juga, karena yang model baru ini harganya mahal, jadi populitasnya yang beredar di jalanan itu cukup sedikit yang Venturer ini, banyak kan yang tipe-tipe dasar aja ya, tipe G, tipe V, tipe Q gitu ya. Venturer lumayan langka. Ini ya, headlampnya sudah proyektor ya. Lampu jauhnya dia pakai proyektor ya, kombinasi dengan halogen. Terus ini untuk lampu kotanya sudah pakai LED ya. Sudah LED. Ya. Dan modelnya sudah semuk seperti ini ya, tidak kristal. Terus untuk fog lampnya juga sudah, oh, fog lampnya masih halogen. Ya, fog lampnya menyatu sama dengan sama sennya juga. Gitu. Menyatu sama sen. Di bagian bawah ini ada modul body kit, modul body kitnya. Jadi bedanya Venturer sama yang lain itu di sini. Selain itu perbedaannya ada velg juga, ada interior, nanti tak liatin. Ya, itu ada body kitnya, ada aksen chrome-nya juga. Terus bagian grill sama sih dengan merek-merek, dengan tipe-tipe varian yang lama lain. Ya, ini varian warna hitam, jadi ininya warnanya menyatu dengan warna utama grillnya, mana ada tambahan, ada perbedaan di list chrome-nya ini. Kondisinya bagus teman-teman, chrome-nya masih bening, mobil tinggal nyalon aja, belum disalon ya, kerak-kerak ini dah, nanti bisa disalon ini ya, ini kan dibersihin pakai tangan aja bisa teman-teman. Tapi lebih bagus nanti disalon dulu aja, kasih obat kerak. Pajaknya hidup teman-teman sampai bulan 4 2022. PKB nya berapa ya teman-teman, bisa cek sendiri ya di e-samsat DKI
nanti cek sendiri. Kalau tidak salah ya sekitar 5 juta, 4,5 sampai 5 juta. Mungkin ya, kemungkinan ya. Ada sensor parkir di bagian depan ya. Kanan kiri. Yang bagian kiri juga ada sensor parkirnya. Maaf. Lanjut ke velgnya ya. Velgnya kalau yang Venturer itu bedanya ini ya. Dia pakai profil ban 215/55 ring 17. Ya, ring 17. Warnanya full hitam doff. Ya. Agak ngedoff sedikit lah, agak glossy, agak ngedoff. Semi doff. Kondisi kaki-kaki masih bagus. Ya, inner fendernya masih utuh. Utuh semua, teman-teman. Usia mobil 3 tahunan. Ya, ulang tahun 3 tahun nanti bulan 4. 2020 kan. Ini keluar 2017 bulan 4. 3 tahun pas nanti bulan 4. Untuk spionnya sudah retract, sudah electric mirror. Ya, ini ada aksen chrome-nya di sini, covernya, terus ada sennya di sini. Kondisi utuh, teman-teman, body. Di set cut-nya itu ada list chrome-nya juga. Ya, ada list chrome-nya juga di set cut-nya. Kontaknya sudah keyless. Ya, belakang juga sama profil bannya. Kondisi masih utuh semua. Utuh semua, teman-teman, mobilnya. Tinggal nyalon lebih bagus, nanti di coating lebih bagus lagi. Ya. Tampilan belakang seperti ini. Ada emblem Venturer khasnya Innova itu ya. Itu yang R-nya itu ada warna merahnya juga. Ini khas nih. Nah, ini ada merahnya ini. Ya, sensor parkirnya 4 titik. 1 2 3 4. Sudah pakai kamera belakang juga ya, parkir. Terus di sini ada emblem chrome-nya. Wiper sama washer-nya di atas. Ya. Ini ya tampilannya, teman-teman. Istimewa mobilnya. Tinggal nyalon, tinggal bersihin aja. Kondisi utuh, tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak. Lanjut, saya ajak cek bagian interior. Kontaknya ini, teman-teman, kontaknya sudah keyless ya. Ciri khas asli dari Reborn, ada untuk Innova Venturer ya. Kontaknya keyless seperti ini. Oh, istimewa toh, istimewa mobil larang tuh. Kita masuk ke interiornya, kita buka, kita cek dulu untuk bagian door trim. Ya, door trimnya utuh ya, teman-teman. Ini masih, ini bahannya keras ya, plastik ya, bukan soft touch ya. Semua plastik, tidak ada yang soft touch sih. Mobil-mobil sekarang rata-rata plastik. Ini untuk pengaturan power window ya, power window, electric mirror sama untuk retract-nya. Terus ini handle pintunya seperti ini, chrome seperti itu. Kondisi pintu masih utuh, teman-teman. Nat-natnya masih utuh. Tidak ada bekas tabrak samping. Seal plate-nya asli. Ini plastik ya, bukan plate ya. Plastik, ada tulisan Toyota. Pengaturan jok ini masih manual, belum elektrik. Joknya asli, sudah cover. Ya, yang Venturer sudah cover ya. Kulit joknya. Terus ada ini emblem apa? Model boot panel seperti ini. Sudah model boot panel seperti ini. Kayak yang tipe Q. Ya toh. Tampilannya seperti ini, head unitnya udah, layarnya sudah 7 inch. 7 inch atau 5 inch? Ya 7 inch enggak salah. Ini sudah support Bluetooth. Ah, udah penuh lah, udah full lah, audionya udah bagus ini. Asli ya. Pengaturan AC udah digital ya. Untuk transmisi Matic ya, Triptonic bisa manual juga. Ini untuk setirnya ada airbagnya di sini, terus di sini juga ada airbagnya ya toh. Airbagnya sudah 4 titik. Hah? Tuh tampilan apa namanya, speedonya ini tampilannya. Nggak nyala, nggak bagus ya, nggak nyalain aja. Untuk starternya ada start stop ya, engine start stopnya di sini. Injak, kita injak remnya, anda jepitnya jadi wasi.
istimewa. Tuh. Ada logo mobil Innova-nya itu. Pas saat boating lihat gitu. Odonya itu teman-teman. Odonya 33.000. Odonya asli 33.000 ya. Tidak dibuat-buat. Garansi Odo ya. Asli ya. Pengaturan AC ini. Pengaturan AC-nya untuk menyalakan yang belakang di sini. Aktifkan yang belakang. Nah, ini untuk auto ya sama temperatur. Nah, kalau kita pencet ini yang belakang nyala, teman-teman. AC-nya. Kita matiin aja. Oke, AC-nya satu aja udah dingin banget ini. Mobil baru sih. Ya toh? Ya, modelnya dashboardnya seperti ini. Menggelombang itu. Menggelombang itu. Modelnya udah ini kekinian. Kekinian. Sun visor-nya ini sudah ada lampunya. Tuh, istimewa toh. Sudah ada lampunya. Terus di sini ada tempat kacamata ini. Dan lain-lain, uang koin juga bisa. Ini untuk aktifin lampu bacanya dua-duanya. Ya toh. Ya toh. Satu. Oke, ini untuk kecerahan. Tuh. Innova Venturer, teman-teman. 2017. Odonya 33.000. Itu ada konsumsi bahan bakarnya itu, teman-teman. Rata-rata 7,4 liter per 100 kilo. Nah, MID-nya pengaturannya dari sini ya. Nih, lampunya. Oh ya. Ya. Ini ada mengaktifkan sensor. Sensornya udah parkirnya udah 4 titik ya. 4 titik di depan belakang ya. Ini tuh aktifin sensor parkirnya. Ya toh. Itu ya, di tengah sini ada console box-nya. Console box lumayan bisa untuk handrest juga. Terus untuk lacinya ada dua, atas ya, dua tingkat, atas dan bawah. Ya. Tuh. Ini ada bukunya ini, komplit nih, buku manual, buku servis lengkap. Kunci serep juga ada. Asli. Tidak buatan, ini tak bukanya. Isinya apa aja. Ini ya buku manual. Ini loh, buku servis. Ini buku manual. Toyota Kijang. Wah, Kijang itu legenda. Innova Diesel. Ini ya, servis terakhir Auto 2000. Ya. Daan mogot. Bukain semua. Ini ada servis terakhirnya, teman-teman. Recordnya. Suaranya sih masih bagus sih. Ini mobil 6. Servis terakhir bulan 5. Ya toh. Bulan 5 2019. Nanti datang kembali di kilometer 36.000, ya toh. Datang kembali di kilometer 36.000. Ini sekarang sudah 33.000 ya, bentar lagi. Nanti servisnya dibalikin lagi, ya toh. Tuh, teman-teman. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Di baris kedua, teman-teman, tampilannya seperti ini. Baris keduanya pintunya utuh ya. Pintunya utuh. Tidak tabrak. Ini ya, sudah wood panel seperti ini. Joknya ini bisa dilipat. Nah, bisa dilipat seperti ini. Ini modelnya sudah captain seat ya, joknya. Yang belakang lipatnya nyamping seperti ini. Oh, tuh. Sudah captain seat. Ini karpetnya modelnya kayak plat bordes itu ya. Kayak plat bordes. Oh, ini bahannya karet, teman-teman. Aman, tidak berbahaya. Ini ya, tidak bekas banjir, teman-teman. Tidak ada karat-karat di situ. Gitu. Bersih nih. Tidak ada bekas banjir. Terus tampilan atasnya. Ini tampilan atasnya seperti ini. Ini ada lampunya nyala itu.
kalau dinyalain anak ambien LED apa jenenge apa ngono kuwi lho ambien bisa nyala sih. Oh tuh nyala enggak kelihatan toh tuh birunya nyala toh tombolnya ini nyala toh kalau gelap nyala itu. Nah itu kita matiin. Nah mati toh kalau kita nyalain jadi biru nanti lagi. Oh koyo nang omahe dhewe kae. Lihat toh sip toh teman-teman. Ini pengaturan AC-nya dari sini juga bisa. Dari baris kedua ini. Bisa diatur auto atau dimatiin dari sini juga bisa, dari depan juga bisa. Terus cukup luas ini teman-teman, baris kedua enak banget ini. Ini ada konsol piye caranya ya? Maksimal 10 kilo. Nah ini buat makan apa sama cup holdernya di sini. Kalau kita makan, yo, kecepatan tinggi otomatis tumpah lah, tak jamin itu. Ya, oh, stimator di sini juga ada ini. Oh, kita balikin lagi. Ini ada colokan di belakang, ya jalan buat ngecas HP. Istimewa toh AC-nya 4 titik ya, yang belakang ini ada lagi, ini ada lagi ya toh. Biasanya ada di samping itu yang model lama di samping kan, ini udah di tengah. Di baris kedua ada airbagnya teman-teman, ini airbagnya baris kedua ada airbagnya, aman untuk safety-nya udah meningkat kalau Innova yang baru seperti ini. Joknya kulit teman-teman, asli bukan kulit asli ya, semi kulit lah. Gue tadi gawean wong Jepang sana. Oke toh. Ini kabel dari samping juga ada ini. Terus lanjut ke bagian bagasi, ruang bagasinya. Bukanya manual dari sini, tombolnya elektrik ya. Luasnya. Wah, bot. Nih, pintu belakang utuh ya, tidak bekas sundul belakang. Ya. Tuh. Suspensinya masih bagus juga. Engsel-engsel bagus, tidak karat-karat. Mobil tidak capek lah, mobil bagus lah. Ya itu tinta-tintanya masih ada itu. Stop lamp variasi itu. Oke, ini ada sandaran kepala untuk bagian tengah sini ya, untuk variasi. Nanti bisa dicopot, bisa dilepas atau bisa dipasang. Ya toh, di sini ada penyimpanan toolkitnya ya, P3K dongkrak sama kunci roda gitu. Istimewa nih, karpetnya asli ya, tapi karpetnya teman-teman bahannya ini yang dalamnya kayak gini, istimewa ya. Tak liatin bagian bawahnya, ban serepnya bukanya dari mana ya, oh ini loh, dari situ loh tuh, buat buka ban serepnya di situ, ada kuncinya di situ tadi. Ini ban serepnya ketutup ya. Kondisi ban serep masih bagus sih. Asli. Belum telah turun. Bau solarnya enggak ada. Entar depan knalpot ya aku teman-teman. Tuh. Ini toh. Bersih ya, enggak keras banjir. Oke. Teman-teman Jakarta kalau mau beli mobil bekas malah ke Solo aja. Mobil kalian sudah di Solo udah lama ini. Kalau beli di Jakarta nanti takutnya kena banjir, ya toh. Tak bukain bagian kap mesinnya. Nih, ini ada dua ya, kap mesin sama bensin. Oh, bensin. Solar. Solarnya pakai Dixlet. Karena solar biasa juga mampu ini. Nova. Ush. Lumayan berat sih kapnya. Ini ya, mesinnya bagus, orisinil. Ya ini. Masih bagus ya, tinggal nyalon aja, karena kotor kondisinya. Nggak kotor-kotor banget tuh, masih lumayan bersih. Ini ya, tidak bisa oli. Atasnya, depannya ini radiatornya juga masih utuh ini. Oke, kap-kapnya juga utuh ini. Tuh ya. Oke, tutup lagi. Kita lihatin bawahnya. Oh, bawahnya masih bagus.
Kelihatan ya. Kondisi ban juga masih tebel sih. Tuh, bannya masih tebel. Asli bawaannya belum pernah ganti bannya tahun 2017. Oh, 17 ya. Wes, tak matiin dulu. Matiinnya tinggal ini, set. Dah. Oke. Itu ya, teman-teman. Referensi siang ini mobil bekas dari saya kategori MPV big ya, big MPV. Dari yaitu Toyota Innova Reborn yang Venturer ya, varian tertinggi transmisi matic diesel. Ini harganya pemiliknya minta 285 nego, tapi tadi tak tanyain netnya berapa. Netnya 275. Wes, langsung hubungi nomor kontak di deskripsi, langsung datang ke lokasi cek kondisinya. Ada duit bayar, kalau enggak ada duit enggak usah nego gitu. Nek duitnya kurang enggak usah nego sampai bawah. Itu netnya sudah 275. Saya enggak nambah-nambahin, enggak ngambil body. Ya, bantu aja teman-teman yang mau mencari ini Innova Venturer. Mudah-mudahan referensi ini sangat bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian ya dari kami, video mobil bekas dari saya. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Dadah.